Sultan Kecerbonan Pangeran Raja Abdul Ghani Natadiningrat bersama para tokoh IPSI dan tokoh Cirebon berkesempatan melepas kirab agung pendekar pencak silat pada Sabtu pagi. Pelepasan kirab yang dimulai di area alun-alun Keraton Kecerbonan diikuti ratusan atlet atau pendekar pencak silat dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Selain para kader pendekar Barongsai dan Liong juga turut meramaikan kirab dengan berjalan ke titik kawasan BAT Kota Cirebon untuk memeriahkan Cirebon Festival 2024. Sultan Kecerbonan Pangeran Raja Abdul Ghani Natadiningrat berpesan, para pendekar pencak silat bisa terus eksis serta dapat memberikan prestasi yang gemilang untuk Kota Cirebon. IPSI ini masih berjalan dan mudah-mudahan selalu istiqomah, IPSI bisa melengkapi aktivitas kegiatan pencak silat di Kota Cirebon dan pastinya bermuara akhir berprestasi mengangkat Kota Cirebon ya. Acara kegiatan festival dan ulang tahun milad IPSI ini kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan acara ini dapat menjadi berkah dan dilancarkan. Amin. Kirab ini memberikan sebuah makna untuk menjaga persatuan dan kebersamaan serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta kearifan lokal agar para generasi muda bisa melihat kekayaan budaya yang ada di Kota Cirebon. Husein Sadra, RCTV Cirebon.